kita knock. Knock 1. Knock 2. Knock 3. Mana satu lagi di sini kah? Depan gua, guys. Rame, guys. 43 orang anjir di sini, guys. Di sini ya. Anjir, tebal badannya. Tebal cuy badannya, guys. Nah, jangan sampai DP lagi yang nembak gua di belakang. Sabar Bang DP. Gua lagi satu-satu dulu lawannya. Masih ada di depan ya, guys. Kita bikin romantis. Bikin bad. Oke, kita lawan yang di kanan ini, guys. Ada UMP. Ambil, guys. Oke. Kita naik ke atas ya. Kita naik atas. Ada orang depan. PP ya, Bang ya. Oke. Oke, nice. TPP, 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 TPP. Oke, masih ada di sini kayaknya, guys. Kali 3, nice, mantap Bang, kelas. Buang, 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 ambil, ambil, ambil. Oke. Tipis-tipis, guys, tipis-tipis. Tadi di sini ada, cok. Oh, guys, ada stepnya di kanan, guys. Mereka lagi war ya. Bawah juga ada, guys. Kena 2. Mantap sekali granat gua, pas banget, cok. Aduh, di situ juga ada orang nih. Gak bisa, guys. Anjay lah. Gak bisa, cok. Dulu, guys. Masuk. Di sini masih ada yang kenok, cok. Disampain kah yang kenok di sini? Kayaknya iya sih, guys. Gua melihat orang. Waduh, meres nih, guys. Bang jago. Oke nih. Ngobling deh, cok. Anjir, hampir gua mati. Musuhnya ngobling, guys. Masih ada di situ, guys. Kita lempar bom. Dua orang gak kena itu. Oh, mantap. Dua orang, guys. Anjir, menginduk semua dia di sini ya. 3 orang kah? Rata kah?
Bom! Mantap sekali abangnya lempar bom anjir. Bangke lu bang, bang. Bom lagi. Duh, gua nggak bisa lempar bom jauh lagi. Tuh, nggak bisa ya? Mampus lo, emot lo. Link guys, sabar guys. Dia nggak tahu, nice. Dia nggak tahu. Nice, dia naik ke atas. Oke, naik ke atas lagi. Rata guys. Emot dulu nggak sih guys? Otot dulu nggak sih? Anjas, otot guys. Anjas. Gila. Meratakan event kita ya guys ya. Lagi. Anjas. Si penguasa medan tempur guys. 14 kill kita di event ya teman-temannya. Kelas. Ada musuh di bawah guys, sekitaran satu squad. Kita turun. Kita akan knock. Knock 1. Knock 2. Knock 3. Mana satu lagi? Di sini kah? Mana cuk? Pesan tadi 3-4 orang guys. Depan gua guys. Kelas. Langsung otot guys. Kelas. Hoki nggak guys? Hah? Hoki nggak guys? Hoki sih guys. Hoki sih. Dia ngapain bawa mobil ke sini, cok? Parah. Aduh, di kiri ada orang guys. Oke, berhenti dia. Mundur dia guys. Berapa orang sih? Bang, please bang. Kayaknya lu menang sih bang. Hei bang. Sampai kapan bang? Sampai kapan? Kalah lama nih guys. Oh, dia baru hidup lagi, cok. Baru hidup lagi deh, guys. Anjir lu, bang. Ini aja, ya. Oke. Gas. Nice, mantap. Tembak kosong. Hampir guys. Mantap. Dia sendiri cu, anjir. Sendiri dia. Sendiri di sini.
Hahaha, kenapa ini? Putri duhai, ai duhai, aduhai, aduh cantiknya. Membuat putri tergila-gila. Anda, bang, lu kok nggak narik jari ke bawah waktu nembak? Ya nggak harus kayak gini, gua ngapain nembak kayak gitu, guys? Kalau gua narik kayak gitu ya kencang dong jadinya, guys. Pakai perasaan, guys. Nembak musuh tuh harus pakai perasaan. Nah, ini pakai perasaan. Kalau pakai kekerasan ya kayak gini aja nih, guys. Nah, gimana jadinya, guys? Gitu, guys. Jadi nembak aimit, nembak musuh harus pakai perasaan. Makanya kita harus bilang, kita tuh sesuaiin, guys. Gini gitu. Kadang kalian aimnya kemana-mana kan? Sebenarnya, guys, ini gue kasih tahu ya infonya, tapi ya orang susah nerima, guys. Orang susah nerima tuh maksud gue tuh kayak gini gitu. Player sekarang itu dia nggak koreksi dirinya, guys, gitu. Mereka itu nggak koreksi diri dia sendiri gitu. Tapi dia tuh selalu yang nyalain apa? Nyalain sensi, guys, gitu. Padahal dia kalau nembak musuh, tangan dia gemeteran, tangan dia tremor, tangan dia menggigil gitu. Nah, yang disalahin satu, guys, sensi. Nah, di situ nggak nemu-nemu, guys, gitu. Ini contoh nih, ini nembak musuh. Ini gue nembak musuh nih, guys. Contoh ya, kalau tangan kita tremoran nih. Nah, gitu, guys. Gitu kalau nembak tangan tremoran, cuk. Nah, jadi nggak jelas kita mainnya. Jadi kalau mau nembak musuh itu harus santai, guys. Gak usah tremor tangannya. Kalau tangan kita tremor, ya aimnya juga ikut tremor, guys, gitu. Jadi kalau bisa main PUBG itu, usahain setiap match itu kita harus bawa-bawa terus gitu. Biar apa? Biar menguji mental kita gitu.